dengan channel Setia. Pada hari ini saya akan memasang karet pintu di All New Terios. Model karetnya karet Z. Oke, saya akan memasangnya di mobil saya All New Terios. Jadi mana di sela-sela ini masih ada rongga antara pintu depan dan belakang. Saya bisa perhatikan ini rongga 1, 2, dan 3. Saya akan mencoba mengurangi suara dari luar masuk ke dalam dengan cara menambahkan karet tipe Z. Di mana karet tipe Z berbentuknya seperti Z seperti ini. Oke. Saya akan memasang di depan sana sama di tengah dan di belakang. Oke sahabat, ini hasil pemasangan, bisa diperhatikan di bagian bawah sudah saya kasih karet tipe Z, samping juga sampai ke atas saya beri karet tipe Z juga. Kelihatan rapih. Tujuan dari pemasangan karet tipe Z ini untuk mengurangi suara dan debu yang masuk ke dalam kabin mobil. Perhatikan sahabat penampakan keseluruhannya setelah pemasangan karet tipe Z di sela-sela pintu mobil. Harapan saya suara dan debu dari luar berkurang masuk ke dalam kabin. Semoga bermanfaat bagi sahabat yang ingin mengurangi suara dan debu dari luar masuk ke dalam kabin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.